Oke brother, ketemu lagi dengan saya Kohendra. Video kali ini kita akan review mixer dari Hardwell dengan tipe GL16FX. Kita lihat fitur apa saja yang ada di mixer ini. Yang pertama, mixer ini 16 channel, 12 channelnya stereo dan sisanya 4 mono. Yang kedua, grupnya ada 4 dan 2 monitor output L dan R. Yang ketiga, aux-nya ada 6. Yang keempat, ada 12 phantom per channel. Dan yang terakhir, mixer ini sudah dilengkapi dengan fitur efek dari Alesis, USB play, Bluetooth recording, dan lain-lain. Oke, langsung saja kita tes untuk suara mixer ini ya. Cek 1, 2. Oke brother, sebelum kita memulai video ini, boleh dong like video ini, klik tombol subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk terus mensupport saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi. Thanks ya bro. Oke, sekarang kita akan tes untuk suara mixer Hardwell GL16FX. Untuk speaker kita colok langsung di main balance-nya L dan R. Sekarang kita nyalakan musiknya ya. Untuk musik saya coba masuk di 2 TK-nya. Oke. Sekarang kita bunyikan untuk volume di sebelah sini. Kita naikin untuk left right-nya, volume main out-nya di sini saya naikin sampai 0. Naikin volumenya. Judul musiknya Cumi-cumi Audio. Teman-teman bisa cek ya di YouTube, banyak kok. Oke, suara sudah masuk. Untuk masuk di RCA situ nggak bisa dimainkan ya. Kita pindah aja masuk ke nomor 13 dan 14 ya musiknya, biar kita mainkan high mid low-nya. Oke. 13 14. Naikin high mid low-nya. Oh, langsung bassnya keluar juga. Kita nyalakan USB-nya juga. Oke, kalau buat USB, ini juga ada Bluetooth-nya ya, tapi kita pakai USB aja untuk memutar musiknya. Nah, kalau kita buat USB, masukkan di sini, teman-teman, volume-nya di sebelah nomor 15 dan 16, teman-teman tekan ke dalam ya, buat MP3. Oke, sekarang kita nyalakan. MN-nya belum saya nyalakan. Tekan, kita nyalakan. Mute-kan juga. Oke, sekarang kita tes untuk mic-nya ya. Mic saya menggunakan yang Pro 9 juga, Hardwell juga. Kita masuk di nomor 1. Mic line nomor 1. Cik cik. Cik 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 1 2 1 2. 1 2 C low, 1 2 dis, 1 2 1 2 C, 1 2 dis. Untuk di mic line per channel, di sini ada volume, high frequency. Di sini juga ada middle dan high dan middle volumenya di sini dan low frequency. C 1 2 tis. Sekarang saatnya kita tes untuk suara efeknya.
efek by alesis juga. This nomor 56 itu efek delay. Sekarang kita coba yang hold-nya aja ya. Di nomor 00 sampai 09. This 12G. Kita mulai dari 02. C 12 this. Oke. This 12. Grafiknya belum masuk ya untuk sinyalnya. Tekan aja BFL 12 this. C low 12 this. This 12. Grafiknya sudah masuk. Sekarang kita nyalakan lagi. C A this. 1 C 1 this this this. Ini suara cisnya panjang nih. This 1 2 C low 1 2 this. Saya coba yang multi efek nomor 70 dan 89. C C this 1 2 1 2 tis tis 1 2 1 2 suara jual borak di nomor 69 a c c c c tis a sa c 1 2 tis a 1 2 tis c a 1 c a 1 tis c c. Oh, 1 2 G. This mantap suaranya. G. This H 1 G. This 1 2 this. Nah ini efek suara room. Coba kita nyalakan bareng dengan musiknya ya. Oh iya. This 1 2 G. Cik 1 2 tis tis 1 2 cik low tis tis 1 2 cik low. Nah nanti kalau kita mau naikin untuk level indikator di semua sini, teman-teman tinggal nyalakan untuk grup out di sebelah sini, grup inputnya 1, 2, dan 3, 4. Misalnya contohkan musik di MP3 ya. C, C naikin, ini sudah masuk. Oke, kita nyanyikan untuk yang grup 1, 2, dan 3, 4. Kita tekan naikin. Oke, ini sudah naik. Is sudah naik semua. C low is 1. Saya coba bersihkan ya. Oke, di sini juga ada input DJ mic. Coba kita tes ya. Kita masuk sini. DJ mic berarti di sebelah sini. Kita coba tes 1 2 1 2 1 2. Ini enggak masuk. Ini kalau tekan buat ke aux atau ke sub. Tes. Oh, berarti untuk DJ mic-nya ini khusus buat di aux dan grup output ya, mungkin lah ya. Coba kita naikin juga untuk di sini. G G G G G G G G. Betul. 1 2 1 2 G low this. 1 2 G low this.
C1212 ini cuman aux-nya aja yang nyala. 12 C low tis. Tis, oke, okay, mantap. Oke, okay, itu saja untuk review mixer dari Hardwell tipenya GL16FX. Untuk harga dan spesifikasi barang, teman-teman nanti bisa cek di Bukalapak saya. Harganya juga nanti tercantum di kolom komentar atau di deskripsi box. Oke, okay? Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada koreksi atau masukan, teman-teman bisa tinggalkan komen di bawah. Tetap subscribe di channel Ko Hendra buat mensupport saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi. Akhirnya saya Ko Hendra, thanks for watching. Untuk pembelian barang, teman-teman bisa langsung ke Bukalapak saya. Dan untuk ongkos kirim, kalian klik saja iklan yang kalian mau. Lalu scroll ke bawah dan klik estimasi ongkos kirim dan pilih sesuai daerah masing-masing. Nanti akan tertera semua ongkos kirimnya, oke? Untuk pemesan via Tokopedia, caranya sama seperti Bukalapak tadi ya.